Papi mau sholat lagi. Tapi gak sekarang. Tadi di pasar Imas dikawal seperti anak presiden. Dikawal sama siapa? Orang-orang yang nongkrong deket pasar. Disuruh Kang Mus. Oh, itu mah pasti anak buahnya Kang Mus. Yang satu nganter Imas pulang. Ganteng. Emangnya anak buah Kang Mus ada yang ganteng? Sebenarnya bukan ganteng. Keren. Siapa? Anak buah Kang Mus. Iya, siapa namanya? Cemburu ya? Enggak. Cuma tadi Mas lupa, nggak tukeran nomor HP. Buat apa juga tukeran nomor HP? Ya kalau Mas mau ke pasar lagi, bisa SMS dia. Mau apa? Pulangnya diantar lagi. Emangnya nggak ada angkot? Lebih baik lagi, kalau berangkat juga dijemput. Amin. Lama. Kang Musnya aja gak sabar. Ngomong apa kamu? Enggak, Kang. Ngomong apa? Enggak. Saya tadi sudah nampar orang. Jangan sampai sehari dua kali saya nampar orang. Iya, Kang. Jangan. Kasih tahu Bapak ada saya. Kasih tahu Imas juga. Saya gak ada urusan sama Imas. Biasanya Kang Mus minta kopi. Boleh. Mau apa? Mau tutup pintu pagar. Kamu gak lihat motor saya masih di luar? Maksudnya nanti kalau motornya udah dikedalemin. Saya aja yang nutup. Kamu cepet bilang sama Bapak, ada saya. Terus bilang sama Imas, bikin kopi. Siap. Siap, siap. Kayak hansip.